Hi guys, kami RTB. Let's talk about RTB. Oke, okay, kita kembali ke game Punishing Grey Raven. Jadi saya udah dapat si Lucia Gibson Abyss. Cuman ini saya belum punya senjatanya. Saya masih pakai yang Post Start tuh guys. Saya belum punya untuk senjatanya. Saya dapat Lucia ini dari pool kedua ya, 10 kali guys. Oke, cukup beruntung. Terus saya udah pasang ini. Kita pakai memory Voltaire, terus Erwin sama Ivy. Oke, kita coba review si Lucia ini. Jadi levelnya udah 51. Ini udah saya promote ke Task Force. Ini skillnya dia. Skill pertama dia lebih ke damage juga. Ini bisa nge-push musuh ke belakang. Terus bisa dapat super armor juga. Terus ini untuk yellow orb-nya, ini lebih ke attack yang nge-push ya. Dia akan maju ke depan. Terus ini blue orb. Blue orb ini lebih ke buff, terus damage juga. Terus ini untuk buff aktif skillnya ya. Buff aktif skillnya ini lebih ke nambah damage. Terus ini abyss class juga sama. Terus ini juga sama, damage doang. Ini untuk extra damage juga. Ini belum dapat, ini kemungkinan pas awaken ya dapat op di awal battle. Terus ini pasif skillnya dia. Ini pasif skillnya ini cukup menarik. Jadi ini ada Black Will-nya ya. Kalau kalian pernah cobain si Lucia ya, di story-nya, dia ada skill yang seperti jauh-jauh gitu ya, range ya, yang seperti apa? Kayak lemparan pedang-pedang gitu guys ya, dari jauh guys. Nah, ping kita akan berubah jadi yang kayak apa sih itu, pesen-pesen gitu, kayak bling-bling gitu guys, bling sabit gitu. Nah itu guys, Blade Will itu namanya. Jadi untuk dapat Blade Will kita perlu pakai blue op pingnya tier 3. Habis itu kita harus kombinasikan dengan 3 ping yang lainnya guys. Jadi harus 3, kita harus pakai 3 blue op ping dulu. Terus kita harus pakai lagi 3 op yang lainnya guys gitu. Terus kita akan masuk ke mode Blade Will yang lemparan pedang itu guys. Oke. Okay. Itu untuk kombonya. Oke. Okay. Blade Will namanya ya. Ini leadernya, leader skillnya itu dia nambah attack sama critical untuk attacker 10% dan 5%. Ini belum dapat, ini juga belum dapat, ini perlu sampai SSS rank. Oke. Okay. Terus saya juga dapat ini guys. Nah ini Karenina. Jadi saya sekarang ada 3 rank S guys. Oke. Okay. Oke, okay, kita akan coba gameplaynya si Lucia ya. Ya coba di sini, nggak tahu kuat nggak, harusnya sih kuat lah ya. Saya pakai ini, saya akan switch aja lagi ke sini. Eh salah, salah. Ini anata no kouzou tai tachi ni itunya guys. Eh salah. Nah ini yatto ore no deban ka. Ini bisa dapat leader skillnya, lumayan apa attack sama critical itu akan berpengaruh ke si ini soalnya Kurenina. Oke. Okay. Terlalu cepat ya, bikin mulai dia. Kadang saya nggak sempat lihat. Dia ngapain aja? Cepet bener, kayaknya dia. Tuh.
Udah menang. Selanjutnya cepet banget ya. Kita coba lagi nextnya. Ya cepet banget sih. Wow. Kontornya cepet banget nih. Ini punya. Wah, mati dong. Nah tuh. Ada duelnya guys. Ya mau kepencet lagi. Apa si kamu ini? Full coverage. Apa lagi nih? Lagunya seru sih. Aduh kena. Aduh. Wah. Nah, kena. Iya, cepat. Nyalo. Cool bit juga, guys. Nyalo. Paling tingginya ya, super fast calculation. Wow. Namanya kayak mengerikan ya. Menghindar. Nice. Belum bisa ke sana. Wih. Menang. Menang. Nah, kelar juga. Oh, masih ada ya. Kita coba guys ya.
生見たものは深淵に消えるのよ。Kalau menurut saya sih kuat sih si Lucia ni. Lucia di sini. Cepat banget guys. Saya cuma kelihatan petikan apinya doang guys. Terlalu cepat sebetulnya. Tuh kombonya tuh. Tuh. Benar. Kalau enaknya sih memang menurut saya sih saya lebih suka pakai si kamu sih. Lebih enak dilihat. Kalau damage mungkin lebih bagus ini sih. Tuh. Back wheel itu. Oh udah sekarat. Boom 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 boom. Okay. Mana? Udah mati semua. Saya kurang senjatanya sih guys, senjata masih 4 star guys. Udah, langsung sekarat. Wuih. Nanti dulu. Wow, wow, wow. So, kamu kan gak terlalu cepet gerakannya. Nah, loh. Oke, kita lanjut C3. Watashi wo mita mono wa shinyen ni kieru no yo. Oke, masuk ke sini. Nah. Shinyen ni nomikomare yo. Tuh, cepet banget, guys. Akunya tuh. Terus. Pas ke sini. Aduh. Gak kelihatan saya. Oke. Udah sekarat busnya saya. Mati. Oke. Ini kurangnya juga lumayan sih ini. Cuma ujung dia ya begini guys. Kayak kurang gimana gitu. Dia kayaknya lebih bagus di combo-combo attack biasa gini. Oke guys, jadi itu Lucia Crimson Abyss ya. Kalau menurut saya sih powerful sih guys, cuma ya itu cepet banget attack dia. Agak susah dilihat guys.
Kalau saya sih lebih enak pakai ini, Kamui guys. Defense-nya juga lebih tinggi, jadi nggak cepet mati. Kalau ini terlalu cepet menurut saya guys, kayaknya dia. Oke, saya sudah ikutin video kali ini sampai selesai. Mohon bantu itu subscribe dan like apabila kalian sudah menonton video ini. And bye bye guys.